Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara paset full ya. Seperti biasa, paset full manual tapi dengan lensa Blu-ray. Nah, sebelum kita bahas tutorial tentang paset, kita bahas dulu tentang keunggulan atau kelebihan dari lensa Blu-ray ini ya. Nah, yang jelas di sini lensa Blu-ray sangat bagus untuk melindungi mata kita dari lensa blue light yang diakibatkan bisa dari komputer, sinar UV itu yang paling gede ya, apalagi sinar neon itu bisa juga. Tapi yang paling besar yang membuat paling bahaya adalah sinar radiasi komputer. Karena apa? Radiasi blue light yang ada di komputer itu lama kelamaan bisa mengakibatkan bagian retina luar kita akan menjadi rusak, bahkan kalau secara berlebihan itu bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, lensa seperti ini nih sangat cocok banget atau sangat pas digunakan untuk para mereka pekerja yang sering di depan komputer, apalagi para gamer. Nah, karena apa? Jelas kalau para gamer, kalau aktivitas main games ya, aktivitasnya bukan 1 atau 2 jam saja, bahkan bisa lebih dari 4 sampai 6 jam. Nah, akibatnya apa? Cahaya yang berlebihan yang mengenai langsung ke mata itu akibatnya membuat kerusakan pada retina mata bagian luar. Itu sangat fatal sekali, karena kalau dibiarkan terus-menerus atau kita tetap melakukan hal seperti itu bisa mengakibatkan kerusakan pada mata retina bagian luar, bahkan yang lebih fatal bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, jadi alangkah baiknya para gamer nih, jangan hanya main game saja, tapi jagalah kesehatan mata Anda juga. Gunakanlah lensa blue light untuk menjaga kesehatan mata Anda. Yang kedua, lensa blue light ini jadi bisa membuat lensa biru itu tidak langsung mengenai mata. Jadi bisa terpantulkan atau bisa dinetralin oleh lensa ini supaya tidak langsung kena mata. Kayak contohkan saja secara simpelnya, nanti secara itunya, cara jelasnya kita praktekkan. Jadi seperti ini nih ya. Oke, kita contohkan ini ya. Oke, ada ya. Oke. Nah, kita contohkan ini. Oke. Ya. Jadi dia menangkal sinar biru itu. Lensa blue light sangat bagus untuk menangkal lensa biru. Ini contoh sederhana aja. Jadi nanti kita praktekkan secara langsung. Nah, jadi kalau kita pakai kacamata biasa jelas ini saya samping aja ya. Saya contohkan kalau samping dia pasti akan kena. Jadi kalau lensa blue light dia tidak kena. Seperti ini. Kita contohkan untuk lensa yang biasa sekarang. Oke, ini lensa yang biasa dan ini lensa yang blue light. Kita gabungin ya. Kita gabungin. Saya agak geser sebelah sini biar lebih jelasnya. Kita ini ya. Oke, ini masih tembus teman-teman. Ini masih tembus ya. Oke, tembus. Ini langsung hilang teman-teman. Kalau ini masih tembus, ini langsung hilang. Ini tembus, ini hilang. Jadi sinar blue light atau sinar biru itu tidak langsung mengenai mata, dia dinetralin di lensanya. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan mata kita. Jadi untuk menjaga mata kita, gunakan lensa yang bagus anti radiasi. Ya teman-teman, kita langsung saja ke tutorial pasetnya ya. Akan kita pasang lensa blu-ray ini ke frame kacamata ini ya. Kita langsung potong. Ya, oke teman-teman, ini udah jadi lensa blu-ray-nya atau lensa anti radiasi yang cocok untuk yang sering di depan komputer, apalagi para pemain gamer ya. Seperti ini. Oke. Oke. Ya. Sip. Oke. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.